ya ini proses wadai media tanam. Ini tanah ladu ya untuk bahan media tanam. Ini keringnya merupul karena panas, jadi tidak lembab, debunya banyak nih. Budak ini lah tak, jadi ini kan orang ke nganu. Ini tanah ladu atau tanah hitam, ya. Cuman karena kering jadi agak kecoklatan. Cuman ini tanah ladu atau tanah hitam, jadi sangat merupul, bagus buat tanaman karena banyak mengandung rhizobium, banyak mengandung akar bambu, ya. Benar-benar bagus buat tanaman. Pingin kayak kata eh rambutnya itu ya, tuh ya, taya. Nah, ya. Ini tanahnya benar-benar gembur, nggih. Bisa dilihat nih, nggih. Teksturnya benar-benar seperti pasir. Jadi sangat gembur sekali. Banyak mengandung rhizobium, ya, sangat berguna buat tanaman. Ya, kono iki ketok metunduk kono kuwi. Untuk media tanam, untuk apa pembuatan media tanam sangat bagus karena sangat gembur, ya. Ini satu pickup rata-rata bisa sekitar 2 an, ya kurang lebih 2 kubik lah, 2 kubik. Nah, tinggal ngisi tengah tok wae. Tengah di gunung ke ngono tok. Oke, demikian untuk video kali ini, ya. Terima kasih.